kayak baru lagi nih. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman subscriber dimanapun anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan mengatasi tremor yang sudah jelegong ya atau berlubang atau sudah dalam ini tremornya ya. Nah, ini tremornya ini motor Vario bosku ya. Kita akan gerinda ini supaya tidak jelegong. Dalam ini kalau motor Supra ini gampang lengket. Nah, oke bosku, ini kita gerinda ya supaya tidak lengket, supaya bisa diganjel kampasnya ya. Mantap ya bosku, setelah kita gerinda. Kayak baru lagi nih. Kalau kerja sendiri nggak pakai mesin kan? Kalau kerja sendiri nggak pakai mesin kacau. Kalau mesin buat satu aja lama nih. Iya. Karena ini sistem kupak-kupak knalpot ini yang susahnya. Oke, siap. Nah, cetek ya remnya. Oke bosku, setelah kita gerinda di dalam sini ya, sebelumnya kita gerinda karena sudah jelegong atau dalam ya. Nah, ini seperti ini hasilnya ya. Ini remnya sudah enak lagi ya, sedikit saja sudah pakem ya. Nah, ini ya, kalau tadi awalnya itu dalam, di rem itu dalam karena sudah dalam ya bagian tromolnya. Ini kita gerinda tadi tanpa modal banyak, cukup kita gerinda saja, tromol jeglong, hilang kembali, dan rem set seperti cakram.
Oke ya, cukup sekian video kali ini ya. Semoga bermanfaat cara mengatasi rem yang sudah dalam menjadi cakram tanpa keluar biaya banyak. Cukup sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.